buat yang pertama kali sempat datang di tempat ini. Saya yakin ada berkat khusus yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Hari ini kita memperingati Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bangkit dari antara orang mati. Anda percaya itu? Anda percaya Yesus sudah bangkit? Amin. Anda percaya Yesus sudah bangkit? Ya, percaya tok tidak cukup. Kita harus tergabung di dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Ya, itu bersekutu. Nama di Alkitab dituliskan kita harus bersekutu di dalam kuasa kebangkitannya. Dan bagi orang yang bersekutu di dalam kuasa kebangkitan, dia juga mengalami kebangkitan. Dan orang yang mengalami kebangkitan mengalami perubahan besar, mengalami pengubahan besar sehingga apa? Manusia lamanya ditanggalkan dan diganti dengan manusia yang baru. Ya, kalau anda dan saya semua ini percaya, yakin Yesus bangkit. Saudaraku, ternyata ada banyak orang yang memberikan tanda tanya besar kepada kuasa kebangkitan. Benarkah Yesus sudah bangkit? Itu pertanyaan bukan cuma pada bangsa-bangsa, teristimewa pada bangsa Yahudi sendiri. Benarkah Yesus bangkit? Benarkah dia ini Mesias? Benarkah dia ini penyelamat dunia? Tanda tanya, itu sebabnya dalam 1 Korintus Fatsal yang ke-15 ya. Dari ayat pertama kalau Anda mau baca selanjutnya, sampai selanjutnya nanti dibaca di rumah. Di situ Rasul Paulus menekankan saya ingin memberikan tanda seru kepada Anda. Yesus memang bangkit. Amin. Yesus sudah bangkit. Amin. Yesus benar-benar bangkit. Ini harus dicamkan betul dalam hati. Apa? Yesus memang bangkit. Yesus benar-benar bangkit dan Yesus sudah bangkit. Ayo kita ngomong, Yesus memang bangkit, Yesus benar-benar bangkit dan Yesus sudah. Bangkitannya itu sudah. Amin saudaraku. Anda percaya? Ayo kita sebutkan bersama. Yesus memang bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Yesus sudah bangkit. Sekali lagi. Yesus memang bangkit. Yesus benar-benar bangkit, dan Yesus sudah bangkit. Jangan ada satupun dari kita yang meragukan bahwa Yesus bangkit. Iblis dengan berbagai caranya berjuang, berusaha untuk apa? untuk membuat orang ragu akan kuasa kebangkitannya. Ragu akan kuasa kebangkitannya. Dengan cara apa? Oh Yesus sudah bangkit orang Parisi, orang Saduki, para imam-imam nyogok. Betul selaku ya. Sogok-sogokan itu bukan cuma sekarang. Kalau sekarang bludak KPK, di kepalanya KPK lagi yang ditangkap. Ya apa itu yuk? Dulu mulos ya? Dulu mula aku. dari dahulu kala sudah main sogok-sogok ini. Manusia memang hatinya kalau tergoda duit gitu ya. Matai ketip-ketip saudara. Lalu pikirannya jadi lain. Soto kembali lo didik gitu aku ya. Jadi akibatnya ada banyak dampak negatif terjadi. Saya kemarin dengar salah satu kesaksiannya Daniel Mananta. Saya waktu umur 33 tahun ditanya sama Tuhan, adakah kamu menyerahkan seluruh hidupmu? Dia bilang, amin Tuhan. Aku serahkan seluruh hidupku, keluargaku, anak-anakku, si A, si B, si C, tidak tahu siapa aja. Tak serahkan kepada Tuhan. Berapa tahun kemudian, tidak cukup katanya. Tuhan tanya lagi, adakah kamu menyerahkan semua milikmu? Loh, kan sudah toh Tuhan, kan sudah kan, sudah diserahkan semua kan milik saya. Anakku, bojoku, keluargaku, rumahku, sudah tak serah semua. Tapi Tuhan bilang, kekayaanmu, kerjaanmu, gitu. dia mulai gemet terserah ya. Dia pikir-pikir, iya. Kok abotan botan nyerah no duite, kekayaannya daripada anaknya. Pikirnya, pikirnya. Kalau diserahkan anaknya dipelihara Tuhan. Kalau diserahkan istrinya dipelihara Tuhan. Diberkati Tuhan. Diserahkan duitnya. Loh, ya apa ini tidak diambil? Kerjaan nih, lo ini tidak Wah, saya mulai takut. Sampai satu titik dia menyadari apa yang disadari lula ya wong duit juga dari Tuhan kerjaan juga dari Tuhan semua dari Tuhan kok angil ya ngecul betul ya terus dia minta ampun dan dia bilang tak serano Tuhan pertanyaan itu hari ini juga bagi anda halo halo diserahkan semuanya kepada Tuhan bingung juga gitu saudaraku saya ndak yakin kalau semuanya walaupun mantu-mantu gini nanti sampai di rumah dipikir dieling-eling di renung-renung no, belum tentu tapi hari ini saya ingin katakan kalau anda menyerahkan semuanya kepada Tuhan dia sumber pengharapan bagi kehidupan ini Amin dia sumber pengharapan tadi pujian katakan karena salibmu kita hidup karena salib Tuhan kita hidup. Salib bukan berbicara cuma mati. Tapi ada mati, ada lanjutnya bangkit. Yesus, ayo bangkit yang banter. Yesus bangkit. Itu sebabnya hidup kita penuh pengharapan. Amin. Ya, Yesus bangkit. Nah, di 1 Korintus 15 itu orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, orang orang para imam-imam, imam besar termasuk di dalamnya. Wah masa ya Yesus bangkit? Nah dan dia, mereka ada eker syaratku, tentang kebangkitannya. Tapi Rasul Paulus yang secara garis besar saya gambarkan di sini. Rasul Paulus ini mengingatkan kepada semua orang. Semua yang mendengar tentang dia tentang Yesus. Ya, termasuk kepada kita yang dengar. Dikatakan, ini mengingatkan boleh bahwa oleh Injil, Injil berita sukacita namanya Injil ya. Oleh Injil yang diberitakan Di, Injil sudah diberitakan kan? Amin. Diberitakan. Anda menerima Injil? Amin. Di Beritakan, diterima, dan bahkan bukan hanya diterima, tapi kita berteguh, berdiri di dalam Injil. Nah, inilah yang membuat kita punya pengharapan. Mengapa? Karena Injil yang kita dengar, kita terima, kita imani dengan teguh, itulah yang membawa kita pada keselamatan. Anda mau selamat? Anda mau selamat? Saya yakin semua mau selamat, saudaraku ya. Karena saya pernah lewat di pasar. Tidak tahu ada kegeran apa. Penjual sama pembeli itu. Lalu penjual itu bilang gini, gak selamat kon. Gitu. Wah yang pembeli ini balik dari beli marah ojo sampai kamu ngomong gak selamat yo gak selamat itu gak selamat tau dewe katanya Gini, ya. Loh, orang dia mau gak selamat itu gak enak saraku ya makanya di sini ada yang namanya Pak Selamat halo mau selamat saya yakin semua kita mau caranya selamat mendengar Injil menerima Injil, mengimani dengan teguh Injil itu, pasti terima keselamatan. Amin. Pasca itu loh ini saraku. Ya, jangan sampai lo sana sini. Tidak ada keselamatan, tidak ada jalan lain. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain mencapai kepada Bapak kecuali lewat Yesus Kristus, ada tepuk tangan buat Tuhan. Kecuali lewat Yesus Kristus, Dialah jalan kebenaran dan hidup. Terus-terus. Nah, ya. Di sini dikatakan di antara berita Injil ada inti, ada sari yang penting. Sarinya apa? Yang saya taruh di bawah ini, ya. Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, amen? Bukan mati karena salahnya sendiri, bukan durno, bukan saudaraku, tapi Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menderita, dianiaya, dicemeti, Makota, duri, diludai macam-macam penderitaan dialami itu semua sebetulnya penderitaan kita diangkut olehnya di atas kayu salib di bukit Golgota. Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Amin. Jangan ada pikiran lain. Di Surabaya ada seorang bos yang cukup besar, saya ya, punya dua anak kembar. Di kan di Amerika. Satu orang kena gagal ginjal. Zaman tahun saya muda-muda itu. Sekarang cangkok ginjal pakai mana-mana teknologi lebih maju, kedokteran lebih maju. Hari itu tidak ada yang bisa nolong anak ini satu dari dua kembar ini kecuali saudara kembarnya menyerahkan satu ginjalnya untuk adiknya. Lama berselang, saudaraku. Waduh, lama sekali berselang. Tidak operasi-operasi anak ini. Padahal sudah hidup di Amerika, dunia maju, saya kuya negara maju. Kenapa? Adiknya ini juga ragu-ragu, Wak Dewi ini podonomi nome, katanya gitu. Lah gain jinjelku kalau diambil satu itu loh, aku nanti kan enggak bisa, oh ayo, teknologi belum seperti sekarang. Susah untuk merelakan satu ginjil bagi saudara kembarnya. Saya tanya di sini ada ndak yang satu orang misalnya, Wis, kamu gak usah dihukum, gak usah tak ganteng nih. Saya yakin ndak ada. Hari kemarin saya bilang dasarnya adalah karena bapak mengasihi kita, dia mengaruniakan putra tunggalnya untuk menggantikan hukuman kita kepada putra tunggal ini. Amin. Sekali untuk semuanya, sekali untuk selamanya dia mati bagi dosa-dosa kita. Lanjutnya, bukan cuma mati, terus diluk ngadek gini, ndak Mati kagetan. Mati sampai dikubur ini, dikuburkan. Lalu tiga hari, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Yesus bangkit, amin. Yesus bangkit. Ini berita yang paling penting. ya. Dua kali disebutkan oleh Rasul Paulus. Berdasarkan kitab suci. Sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab suci. Yesus mati bagi dosa kita. Yesus dikuburkan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Itu sebabnya Anda dan saya bukan orang yang tidak punya pengharapan. Aku ini sopo-sopo. Memang anda tidak punya siapa-siapa. Punya anak sepuluh, rabi kabeh, entuk orang luar pulau kabeh, luar negeri kabeh. Punya siapa anda? Tidak punya siapa-siapa. Tapi Yesus tetap bersama dengan anda. Dia tidak sedetik pun meninggalkan anda seorang diri setiap langkah, setiap perjalanan. Dia bukan hanya menyertai, dia menuntun, membimbing kita di setiap perjalanan kita. Amin. Tidak pernah ditinggal kita sendiri. Dan saudaraku, ya, untuk bukti, lah di bawah sendiri, tidak usah dibaca, tidak apa-apa, angel ketok mungkin ya buat yang belakang. Untuk bukti, Rasul Paulus itu ngomong, dia ini bangkit. Bukan cuma bangkit dewa, enggak ada yang ketok. Setelah dia bangkit, dia nemui kefas. Petrus. Dia nemui saudara murid, 12 murid. Dia terus selanjutnya, dia menemui Yakobus. Selanjutnya dia nemui 500 orang. Ini satu Korintus nulis. Saudara. Dan selanjutnya lagi, yang terakhir dia bilang dia nemui aku aku ini seperti anak yang belum waktunya lahir dilahir aku ini orang yang menghujat aku orang yang menganiaya aku orang yang anti ditemuilah aku ini dan sekarang aku bersaksi atas kebangkitannya amin kalau anda rame-rame sekarang siapa Rafael Rafael siapa ya apal kafe saya yakin ya terus anaknya namanya siapa yang menganiaya anak sopo -so lali lagi aku ya terus, David banter loh di sana <laughs> bener ruame yang diperlukan apa bukan cuma itu fair disambo ruame anda harus tarik kesimpulan butuh saksi butuh dua bukti. Ini Paulus tidak main-main, orang pinter memang. Dia nulis, dia bukan cuma nulis, dia bilang, aku saksi. Bukan cuma aku saksi, itu 500 orang, ada yang sudah mati, ada yang masih hidup. Itu Kefas, itu 12 murid, itu Yakobus, semua itu ditemui. Dialah saksi hidup Yesus bangkit. Amin. Mau tahu bukti? Ada dua tanda bukti. Kuburnya kosong, bukti. Kain lampinnya, bukti. Cukup bukti di pengadilan manusia pun dicukupkan oleh Allah buktinya supaya manusia ini jadi percaya Yesus bangkit. Amin. Nah, salah. kalau sudah Yesus bangkit, Anda percaya ya? bahwa Yesus bangkit. Saya sudah membuktikan Alkitab juga membuktikan. saudaraku saya tadi bilang percaya tok ora cukup. Anda mau jadi penonton? Oh Yesus bangkit. Oh dia ikut bangkit. Oh semua ikut bangkit. Aku kari. Kok mesake betul mau gitu. Halo, kalau ada tur Habisnya sudah penuh, oh, dia pergi kemana? Oh, ke Bali! Oh, dia pergi. Aku gak dijak gitu, saudaraku. Ya, ijenan mau gitu. Hati-hati, saudara! Jangan sampai tidak mengalami. Jadi, percaya tapi juga mengalami bersekutu di dalam kuasa kebangkitannya. Amin aku mau bersekutu di dalam kuasa kebangkitannya. Aku mau bersekutu dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Nah, saya, saya tanya sekarang, bangkit itu apa sih? Halo, bangkit itu apa sih kira-kira? Duduk lalu berdiri, bangkit ya. Betul ya? Betul enggak? Duduk berdiri, Ndoprok berdiri, bangkit. Tidur berdiri, bangun, bangkit. Tapi ini dijelaskan bukan cuma bangkit dari duduk lalu berdiri. Orang cukup. Dia mati, dikubur, bangkit. Artinya ada sebuah kehidupan sebelum bangkit itu. Sebelum mati itu ada sebuah kehidupan. Lalu mati, lah dia itu ya. Setelah mati, lu mati. Biasanya sedilut melek, pura-pura mati, saudaraku ya. Lah ini ndak mati, dikubur tiga hari bangkit kaget semua, semua kaget dikira ke Pak Bon. Aku ini mau cari guruku yang sudah dikuburkan di sini. Sampai dijawab sama Pak Bonnya, kok cari yang hidup? di antara yang mati. Sering kita cari di yang hidup di kubur. Di area kematian. Di area yang tidak ada harapan lagi. Nah, untuk itu saya ingin tolong ditampilkan gambarnya. Yang kedua, dua gambar ini aja. Tidak lama-lama soalnya makanan sudah menanti di belakang. Gambar kedua, saya ingin menjelaskan kepada hidup lama tuh ya wireng elek bawa wadah minta minta itu hidup lama gambarnya hidup lama terus lewat kematian ini kuburnya Tuhan Yesus tapi sayang kok orang jelas yo kuburnya Tuhan Yesus ya mati dulu di atasnya ada satu gambar betul ada gambar satu lagi mati, mati sampai gini. Lalu dikuburkan semua orang mati dikuburkan. Dikubur ternyata tiga hari bangkit. Hidup lama. Ini Efesus nanti Anda baca sendiri di rumah di Efesus 4 dari ayat 20 sampai 32 ya. Itu jelas sekali. Hidup lama. Hidup berdasarkan hawa nafsu, Meng, wah macem wah macam-macam hidup menurut daging memenuhi keinginan sendiri penuh amarah penuh kebencian wah macam-macam buah daging Galati 5 ayat dari 20 buah-buah kedagingan itu hidup main itu sebabnya Orepe cuma minta-minta terus Tidak pernah mengucap syukur Tidak pernah memberi, tidak pernah apa, apa Minta terus Karena serakah Ya, saya cuma gambarkan kehidupan lama. Ada di antara Anda di sini hidup kedua kali. Yondala bu, aku gurung matek, gitu ya. Iya kan? Ini kasar ngomong gitu, enggak kasar-kasar lah tapi ya. Tapi saya yakin di antara kita itu banyak yang sudah hidup kedua kali. Hampir mati. Tuhan ulurkan tangannya. Kembali dikasih kesempatan hidup kedua. Saya ingat waktu saya SMA, naik sepeda motor, saya aku di ngagel rombeng-rombeng ini. Jalan Lumumba dulu kalau enggak salah ya. Naik sepeda motor gini, oh tahu-tahu ada truk dari depan itu. Dan truk yang banyak kuat itu, saya kira-kira banyak aja segini. Oh, itu tahu-tahu banyak bisa lepas. Depan saya persis, suaraku. Oh banyak tuh gelending, gelending nggak tahu kok nak berapa orang Gelondong semua orang-orang mau mati murid. raruh. Wah truknya wah nolak gini saudara. Banyak ucul kok ya dia gelender. Saya selamat. Sempat lihat. Saya bilang hidup kedua. Amen. Kesempatan yang Tuhan berikan sungguh luar biasa ini hidup kedua saya berapa minggu lalu saksi cerita di khotbah tak selingi enak enak berdiri di teras gini terasnya sebuah uh, ruko saya ya kebetulan ada urusan di sana eh tahu tahu ada truk lewat truknya tinggi karena tinggi nyantoli tiang listrik tiang listrik ini dicuantol karena tiang list, eh, apa kabel listrik dicantol karena kabel listrik dicantol tiang listrik yang gede gini di pinggir saya ini goyang 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 goyang, goyang hampir ambruk orang yang ngomong-ngomong sama saya mengok ai gitu aku ndak ro ceritane apa pokoknya dibengok dia lompat aku ndak tahu ceritanya apa saya juga lompat sampai tiba ini sampai sekarang sih ngilu saudara tua tua ini balungnya ngiluan ya saudaraku ya <laughs> betul sampai kadang-kadang kalau dingin gitu padahal itu kurang lebih September sekarang sudah berapa bulan enam bulan ya enam tujuh bulan kadang malam sih ngilu saudara kok linu gini ya tak lihat oh sengjane tiba masih 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 gosong sampai sekarang itu tujuh bulan tuh masih gosong ada bekas gosongnya sih Malamnya saya itu jam 4 sore. Malamnya saya lewat sana jam 9. Tiang itu ambruk. Ah, saya bisa bayangin kalau jam 4 sore itu tiangnya ambruk. Habislah. Tiang beton yang segini tuh loh tiang listrik yang dari beton, tinggi bundar. so pokoknya nyungun. Oleh kemurahan Tuhan dapat kesempatan. ambean lagi. Saya yakin bukan saya tok loh yang terima kesempatan ini. Halo. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda hidup saat ini. Boleh ada seperti hari ini, seperti sekarang ini, banyak kali Tuhan berikan kesempatan kepada Anda meluputkan Anda dari maut karena kuasanya yang sungguh luar biasa. Amin. Itu sebabnya, kalau tahu, ya jangan disia-siakan, loh, urip kedua. Kok hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kamu sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Hidup ini cuma sementara. Halo, hidup lamamu ikut tergabung. Kita ikut mati. Ya apa corone, melok bangkete gelem, mati neora gelem. Persekutuan di dalam kematiannya. Ini ada di Roma ya. Roma 6, tidak usah dibaca biar biar cepat. 6 ayat 3 sampai 5. Kalau kita ini bersekutu dengan dia dalam kuasa kematiannya, kita juga akan mengalami persekutuan dalam kuasa kebangkitannya. Dan ikut ambil bagian di dalam kemuliaannya. Tepuk tangan yang meriah, Tuhan dahsyat, amin. Ikut, jangan jadi penonton, tapi terlibat, ikut bersekutu bergabung amin bergabung bangkit jadi sebuah kehidupan yang baru yang lama sebenarnya sudah lalu yang baru sedang terbit kalau baru itu terbit tambah hari tambah padang tambah siang tambah padang sampai terang benderang seperti tengah hari kalau saya katakan orang yang dibaharui mengalami pembaharuan dia akan terus-menerus dibaharui. Amin. Mengalami pembaharuan terus-menerus. Halo. Ayo, aku mau terus-menerus dibaharui. Mau ngomong gitu? Aku mau terus-menerus dibaharui. Aku mau terus-menerus dibaharui saya dengar ceritanya siapa bintang film yang bertobat Salma Salma Vina yang sempat jadi calon menantunya Gilbert pendeta Gilbert waduh dia kesaksian sepanjang kesaksian nangis dari awal sampai akhir Aku ini orang yang tidak bisa percaya Yesus. Aku orang yang anti. Aku orang macam-macam sih. Sampai sekali waktu Tuhan menjamah dia Jamahnya jamahannya ini Mengubahkan Pola pikir Mengubahkan pola hidup Mengubahkan semua cara hidupnya Ayat menuliskan hendaklah kamu dibaharui dalam pikiranmu juga. Kalau pikiran kita tidak dibaharui, kita tidak bisa jadi manusia baru dan manusia baru saya tekankan kembali Efesus wah kisera. udah nanti baca sendiri yang Efesus ya yang penting buah-buah roh akan tumbuh dari manusia baru ayat penutup jam nyantai toh walaupun anda sih melungu kepintau jamnya habis ya ayat penutup 2 Korintus 5 ayat 17 2 Korintus 5 ayat yang ke 17 jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ada di dalam Kristus, tadi mendengar, menerima, percaya dengan teguh, dia ada di dalam Kristus. Yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu. Yang dulu gitu ya. Makanya rame kalau soal berpuluhan. Saya tidak pernah nyinggung berpuluhan ada ngei oleh kak Yora Popo gitu saya ya. Tapi itu jadi polemik. Oh, 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 sih jadi polemik. Ya duit. Ini loh. Fulus. Seorang tidak mungkin bertuhankan dua tuan. Duit dan Tuhan. Mamon dan Allah, tidak mungkin. Jadi itu itu yang salah satu contoh. Orang yang tukang bocok, tukang bocok. Saya pernah cerita saya ketemu waktu saya di Ungaran doa di sana, saya ketemu sama seorang muda. Lalu omong punya omong waktu istirahat itu dia saksi aku ini dulu tukang bojo ai bojo ya opo wah suruh jaga gudang gudangnya tak colongi tak toli suruh pokok disuruh apa saja bojo aku ini hobiku memang bojo sampai satu hari dia jalan nyebrang jalan pas nyebrang ini ada sepeda motor liwat seret lidahnya sobek giginya putus terus baru aku ini mikir lu kok bisa ya ketobrok kok lidah itu sama gigi eh ya apa ceritane gitu loh, ini kesaksian bener loh saya dengar langsung dari orangnya malam hari saya merinting malam hari dia bilang aku diingatkan Tuhan memang yang dosa itu mulutku katanya gitu jadi terus dia berangkat ke Ungaran itu ketemu sama saya itu terus dia kesaksian. Waduh aku bilang aku hari ini ketemu sama sebuah kesaksian besar. Ada banyak dia terikat bojo, ada yang terikat duit, ada yang terikat sombong, macam-macam dosa. Tapi sesungguhnya di dalam Kristus yang lama itu sudah berlalu dan yang baru terbit. Amin. Kita bukan cuma bergabung di dalam kuasa kematiannya. Kita eh, kebangkitannya. Tidak bisa bangkit kalau tidak mati. Mati dari hidup lamamu. Amin. Matikan hidup lamamu, buang. Itu sudah berlalu, itu sudah berlalu. Saya ingat Om guansin. saya jemaat sana dari kecil, saya ya. Itu sekali waktu didatangi, dia kan congkok laite. Tahu congkok laite? ngerti tidak? Datang dari sono, orang asli. Chinese daratan. Orang sono itu kalau datang sini, judi kabe, minum kabe. Daerah kembang Jepun, situ daerah utara, jembatan merah sana. Dua kumpul di sana. Sampai satu hari dia kenal Tuhan, dia bertobat, dia jadi gembala, conconi oh, yang lama datang, cuari kamu ndak pernah ono oh, ndak pernah ketemu, ini aku datang, yang lama sudah mati, aku yang sekarang bukan yang dulu, tidak judi lagi, tidak minum lagi, wah sudah mati, amin, mati dari yang lama terbit sebagai yang baru, dua ayat lagi Kolose tiga ayat sepuluh Kolose 3 ayat yang ke-10 Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya Ya, terus-menerus Memang kita tidak bisa operasi aja Ya, orang sakit, kanker, operasi Besoknya ya masih butuh perawatan Apalagi yang sakit gigi sudah infeksi, Oh mau langsung hilang? Tidak, diobati dulu. Ada tahap-tahap sesuai dengan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Ada orang yang langsung buat jadi baru total. Wah itu mujizat. Tapi ada juga yang kurang sedikit-sedikit. Tapi yang jelas di sini diproses untuk meninggalkan yang lama menuju kepada sebuah kehidupan yang baru. Dari buah-buah Daging kepada buah-buah roh. Terakhir, satu, dua korintus satu, ayat yang kelima. Seneng Anda lihat ini kok? Yuk, dua korintus satu, ayat yang kelima, dua korintus satu, ayat yang kelima. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus, kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ya, kalau nerima prosesnya soro nemen. Tuhan enggak mau ngutang sama Anda. Wah Anda dikuasai berkat penghiburan yang berlimpah-limpah. Tapi titik titik aja, titik aya. Nanti Anda dapatnya titik nanti. Ya repot. Mau dapat banyak? Mau dapat berkat berlimpah? Mau dapat penghiburan berlimpah? Totaliti kita itu menentukan seberapa kita beroleh kasih karunia yang limpah ruah. Amin. Kita bangkit berdiri.